Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku review glamping Wonderful Citamiang Bogor yang ada di pinggir sungai. Tuh kamarnya. Wonderful Citamiang ini terletak di Jalan Ciliwung, Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Yuk, lanjut jalan-jalan. Nah, ini tempat parkiran mobilnya. Tapi kalau kita menginap di sini, parkir mobil juga bisa tuh mendekatin glampingnya. Mendekatin kamarnya juga bisa. Nah, di atas itu adalah glamping yang tipe deluxe kayaknya tuh. Nah, ini aku check-in-nya di sini. Check-in dulu. Ini tipe cendana room. Yuk, jalan lagi. Nah, itu ada glamping juga yang warna-warni itu adalah yang kotanya cuma 2 orang. Tipenya apa ya, lupa. Jadi di pinggir kali ini teman-teman glampingnya. Mas, ini yang tipe apa ya, Mas? Tipe damar. Oh, tipe damar. Okay. Yuk, kita intip dalamnya. Itu isinya fasilitasnya, oh, ada TV, terus pemanas air, nah, kloset, terus ada mineral. Nah, ini untuk 2 orang teman-teman. Ini tipe pinus teman-teman. Nah, depannya tipe pinus itu ada playgroundnya loh. Kalau cuma 1, 2, ya. Tapi lumayan lah buat mainan anak-anak. Yuk, kita jalan-jalan lagi. Nah, jadi di sini itu ada 3 tipe. Yang pertama tipe damar, terus tipe cendana, dan tipe pinus. Mari kita jalan-jalan. Ini sepi karena aku kesini weekday, tidak weekend. Ya. Kalau harganya weekday dan weekend itu beda jauh loh. Kalau ada waktu mah mendingan cari yang weekday. Kalau weekend lumayan harganya, nambahnya. Ternyata ada 1 tipe lagi yang ketinggalan. Ini tipe apa, Mas?
Mas, tipe apaan namanya? Tenda camp ya? Ya. Nah, yuk kita lihat dalamnya tenda camp kayak apa. Tuh lihat ya. Oh, bisa banyak orang ini ya? Ya, banyak Ibu, kebanyakan 6. 6 ya? Ya. 6 itu enggak pakai nambah-nambah ya? Iya. Oh, enggak pakai nambah-nambah lagi ya, gitu. Itu pre-snack Ibu. Pre-snack dan ya. Sarapan ya? Iya, sarapan. Oh, yang ini malah dapat ini. Kok aku yang itu malah enggak dapat ya? Yang tipe mana? Pinus? Yang Pinus. Heeh, enggak ada gitu-gituan. Kalau soal snack itu bisa dibicarakan sama orang. Oh, ya. Tergantung harga juga ya, kali ya. Oh iya. Oh, ini malah dapat banyak nih. 6 enggak nambah-nambah lagi ya. Tapi kamar mandinya di mana, Mas? Kamar mandinya di sebelah, Ibu. Oh. Ya, di sebelah. Kamar mandinya di luar ya. Gede ini, buat 10 orang juga cukup. Makasih. Ya, sama. Yuk kita lihat. Ini toilet khusus untuk yang nginap di camping ya. Mas, camping ground. Oh, ini toiletnya banyak ya. Ada air panasnya juga. Oh. Kalau enggak weekend sepi ya, Mas? Ini toiletnya. Musolanya di depan ya. Kasih. Iya, ya. Yuk, kita lanjut jalan-jalan. Di sana ada terjun juga tuh. Tuh. Air terjun kecil. Nah, aku ke bagian yang ini nih, teman-teman. Tipe Pinus yang nomor 15. Tipe Pinus yang nomor 15 ini yang paling bagus karena benar-benar di pinggir sungai. Yang kuning itu tipe camping ground yang tadi aku udah lihat. Hai, Kong. Nggak ada Akong nih. Menyendiri. Asik banget. Benar-benar di pinggir sungai. Yuk kita jalan-jalan lagi. Wih, sudah ngopi ya? Sudah ngopi, Akong. Aku senangnya di sini nih, mobil bisa parkir di depan kamar. Tenet, nih kamarnya. Bisa parkir di sini, jadi nggak capek, nggak jalan jauh-jauh kalau ngambil barang-barang. Yuk kita lihat kamarnya kayak apa. Sebelah kamarku ini ada kolam renang, tapi kolam renangnya baru diperbaikin. Tuh, baru perbaikan. Yuk kita lihat isi kamarnya kayak apa. Yuk kita lihat kamarnya kayak apa. Ceret, nih kamarnya. Jadi ini kamarnya bisa untuk 4 orang. Kita lihat fasilitasnya. Ada TV, ada WiFi. Colokan. Dapatnya apa aja nih? Oh, aqua. Mineral, terus kopi-kopian gitu deh. Tuh, kafe, peralatan mandi. Ini tipe Pinus yang kamar nomor 15, bisa dipakai 4 orang. Tempat tidurnya atas bawah. Yuk kita lihat pemandangannya dari kamar atas. Kita naik guys. Nah, begini nih kamar atasnya. Yuk kita naik lagi. Nah, dari kamar yang atas pemandangannya langsung sungai. Kita lihat tuh, tuh langsung sungai. Mobilku juga kelihatan dari sini. Asik banget di sini, teman-teman. Nah, sengaja
aku cari hari yang weekday, bukan weekend. Pertama, harganya lebih murah. Kedua, gak terlalu ramai, jadi bisa santai. Aku yuk kita menuju ke jembatan. Kita lihat pemandangan dari jembatan. Loh, ditutup jembatannya. Ditutup, mungkin rapuh kali ya ini ya jembatannya. Tutup, disilang-silang nih, gak boleh lewat. Lampunya sudah mulai dinyalakan ini. Kolam renangnya masih di rehab. Hujan nih teman-teman. Karena hujan, ini sungainya jadi keruh. Keruh banget. Saatnya bikin pop mie. Leng leng, cari yang anget-anget. Lampunya sudah mulai dinyalakan semua ini. Bagus banget. Nah, di sini hujan, teman-teman. Sekarang aku mau sarapan. Nah, sarapannya kita di aula. Yang lengkap teman-teman, ada bubur kacang hijau, ada roti, ada buah, ada kue-kue, ada jus, ada kopi, ada susu, ada teh, ada Koko Krunch. Nasi putih apa nasi goreng nih, Mas? Nasi putih. Nasi putih. Ya? Ini ada cukai. Oh iya. Ada pencorek, amarakot, lado, amarai. Lengkap ya, Mas, ininya? Alhamdulillah, Ibu. Iya, bagus. Lengkap banget. Ya. Ada bubur kacang hijau, ada wah. Ada. Sehat. Alhamdulillah. Ya, makasih. Ya, sarapannya lengkap banget nih, guys. Nah, kita makannya duduknya lesehan. Kita mau check out. Ini kuncinya. Makasih ya. Makasih ya, Mbak. Makasih ya.